Okay, nombor nisbah nanti kita lihat apa nombor nisbah. Kita masuk dulu ya. Okay, kita cuba tambah 2. Jika 2 ditambahkan dengan 4, kita tahu jawapan yang 6 sebab apa? Positif 2 tambah positif 4 sama dengan 6. Tapi jika kita lukiskan garisan nombor, garisan nombor, kita boleh letak 2 ni di mana-mana di garisan nombor. Kita letakkan 2 lah. 2. Itu bila kita tambah, dia akan ke kanan. Ke kanan diri kita lah. Ke kanan. Atau ke depan kan. Jika kita tolak, ataupun nombor itu nombor negatif, dia akan ke kiri. Boleh? Kita tambah nombor nilai dia, 2 ni tambah dengan 4. Dia akan ke kanan. Ke depan. Jika kita tolak nombor 2 ni dengan nombor lain, dia akan ke kiri atau ke belakang. Ini kalau melintang horizontal melintang. Kalau mencacang, 2 tambah 4 sama dengan 6. Kalau mencacang maksudnya ke atas. Mana 2 kita letakkan nilai 2. Okay, bila kita tambah, dia akan ke atas. Itu negatif akan ke bawah. Maksudnya kalau kita bayangkan ini permukaan bumi. Bila kita naik ke atas, tingkat 1, tingkat 2 dia akan bertambah tingkat. Bila kita turun ke bawah, dia akan semakin kurang atau tolak. Macam kalau masuk bangunan atau parking, base 1, base 2, base 3. Base 4. Biasa dah masuk bangunan yang ada parking kan. Ataupun kalau suhu positif 2, positif 3, positif 5. Kalau menurun, berkurang, sifar negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, makin berkurang suhunya, makin sejuklah. Sampai negatif 11, tahap yang lebih ekstrim sejuk dia. Itu cara nak mengingat garisan. Garisan ini. Garisan nombor namanya. Kita ingat balik. Okay, jadi 2 tambah 4, 6. Jadi kita akan letakkan nombor 2 di mana-mana. Lepas tu kita akan tambah 4. Nilai 4 kan, 1, 2, 3, 4. Okay, akan dapat 6. Itu prosesnya dia berjalan dekat garisan nombor. 1, 2, 3, 4. Dapat jumlahnya 6. Yang mana positif 4 tambah positif 3. Dia akan ke kanan atau ke depan. Letak mana-mana 4. Tu kita skalakan dia, lepas tu kita tambah 3 kali atau gerakkan nilai 4 ini sebanyak 3 kali atau tambah 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat tu 7. 1, 2, 3 dapat 7. Kalau nilai dia samalah, positif tambah positif.
Bagaimana dengan negatif tambah negatif? Negatif tambah negatif, maksudnya letakkan nilai negatif. Negatif satu tu di mana-mana. Lepas tu kita kurangkan dengan 6, negatif 6. Maksudnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita akan dapat negatif 7. Negatif tambah negatif, dia akan dapat negatif 7. Okay, bagaimana dengan yang ini? Berapa nilai dia? Bayangkan itu 8 di mana-mana. Lepas tu kita gerakkan ke kiri banyak 3 kali. Okey. 1, 2, 3. Jadi berapa jawapan dia? Okey, mari tulis kat chat berapa. Lepas tu kita gerakkan 8 kali ke kiri sebab negatif negatif ke kiri atau ke belakang 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu prosesnya dia gerak dalam garisan nombor. Baik, kalau negatif 1 tambah negatif 6, maksudnya kita letakkan negatif 1 empiran kosong. Jadi dapat berapa? Yes, itu 7. Gerakkan ke kiri sebab negatif 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sekarang kita lihat berlainan negatif negatif dan positif. Macam mana pula? Negatif 4 tambah dan digerakkan ke kanan atau ke depan sebanyak 8 langkah. Jadi dapat berapa? Okey. Kita check. 4 tambah positif 8 Okay, kita dapat. Yes. Sebab dalam garisan nombor kita akan dapat 4 kan. Tapi kalau kita tak kes garisan nombor, bila negatif, positif bertambah dengan positif 8, positif lebih besar, maka dia akan jadi positif. Tapi prosesnya, kita letakkan negatif 4, itu kita tambah nilainya sebanyak 8. 8 langkah kita gerakkan ke kanan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proses. Jadi kita lihat nombor yang paling besar adalah 8. Maka dia akan manipulate yang negatif ni. Maka dia akan jadi positif. Kita ni tengok nilai yang paling besar. Kalau paling besar, mana tanda positif tu ataupun negatif tu di mana letaknya. Kalau dia letak berada di nombor besar, maka dia akan pengaruh nombor tu jadi positif. Kalau positif, dia akan jadi positif kalau nombor besar. Ini nombor
kecil berbanding 8 kan. Jadi 8 akan monopoli. Jadi dia akan di positif. Kita tengok nilai yang besar. Mana letaknya tanda tu? Dekat nombor besar eh. Kalau positif dia akan jadi positif jawapan ni. Kalau nombor besar tu ataupun tanda tu negatif dekat nombor besar, maka jadi akan jadi negatif lah. Contoh kita tengok macam mana dia jadi negatif. Okay. 5 tambah negatif 7. Berapa? Negatif 7 gerak ke sebelah mana? Sebelah kiri tangan kita kan? Kiri 7 langkah atau 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 2. Jadi cikgu beritahu tadi, terlihat mana nombor yang paling besar. Dan nombor tu paling besar 7 kan. Jadi dekat 7 tu ada negatif. Jadi dia akan mempengaruhi jawapan. Jadi negatif nombor nilai besar dia, kali ini 5 dan 7, nombor besar dia 7. Jadi dekat 7 ada negatif, maka dia pengaruhi jawapan negatif. Negatif, negatif kan? Tadi pun positif kan? Jadi jawapan dia positif. Nombor besar dia adalah positif. Boleh-boleh? Okey, faham tak setakat ini? Ada nak tanya? Kena Azib dengan Alif. Jadi keempat gerakkan 7 kali ke kiri. Kita akan dapat apa? Negatif 3. Jadi negatif, positif, dia akan dapat negatif. Eh? Berlainan, eh? Positif, negatif. Bila berlainan, tanda akan dapat negatif. Okay? Negatif 2, tolak 5. Apa jawapannya? Tulis kat chat. Kalau negatif 5 dan dekat depan, kalau 5. Jika negatif 2 di depan, gerakkan 5 kali lah. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh, boleh. Sebab 3, ini kes lain kan. Bila negatif, hampir dengan negatif, sama tanda dia, dia akan di positif. Jadi dia akan 3 positif 8. Jadi dia akan ke kanan. Tandakan 3, gerakkan ke kanan positif 8, sebanyak 8 kali. Dapat 11.
Tolak dengan tolak akan dapat tambah. Jadi kita kena tulis. Jadi tambah 9 akan ke kanan sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ada lagi 2. 4 dapat 4. Sembilan kali ya. Jadi kesimpulannya bahawa tambah berhampiran dengan nombor tambah seperti contoh ni 99 tambah tambah 5 jadi dapat tambah. Atau positif. Positif. Berhampiran dengan positif. Positif. Kalau negatif. Berhampiran dengan nombor negatif. Tolak. Negatif 5. Kita akan dapat positif. Kalau berlainan. Kita akan dapat negatif. Walaupun kedudukannya berubah. Maksudnya negatif di depan. Positif di belakang pun. Ia adalah berlainan. Tanda. Maka dia akan dapat negatif. Boleh-boleh? Nak tanya tak tentang dia ni? Positif berhampiran dengan nombor positif. Maksudnya tambah dengan positif 5 akan dapat tambah. Tolak dengan negatif 5 akan dapat tambah juga. Kalau berlainan, tanda positif negatif akan dapat negatif. Kalau tolak dengan nombor positif akan dapat negatif. Tak ada, tak ada soalan. B, C, apa jawapannya? 6 tambah tolak 7. Tanpa guna kalkulator kita dapat berapa tu? 6 tambah negatif 7. Yes, negatif satu. Kita tengok. Mesti dia berbeza satu kan? 6, 7, 1. Yes. Jadi, nombor negatif paling besar. Maka negatif 1. Okey. Jadi, berlainan dia akan jadi negatif. Positif, negatif, negatif. Jadi, negatif 4. Negatif 8. Jadi 12. Negatif 12. Okay, negatif 8 tambah 6. Kita tengok mana tanda dia. Tengok nombor yang paling besar. Ada negatif. Mesti jawapan dia negatif. Jadi jawapannya negatif. 3, 6, 7, 8, 9. Negatif 3. Ini D. Negatif 2. Okay. Betul. 3, negatif ini, negatif 2. Sebab negatif dekat nombor besar, 8. Ini negatif dekat nombor besar. Jadi negatif 3. Ini positif negatif, jadi negatif kan? Jadi negatif 5. Yes. Tanda yang sama, negatif, negatif, jadi positif. Positif 9, positif 5. Nampaknya nombor besar je negatif. Jadi mesti jawapan negatif. Berapa beza je? Negatif. Empat sebab negatif, negatif, positif kan? Sama tanda kalau negatif, negatif jadi positif. Jadi negatif 9 tambah 5 atau positif 5. Tambah 5. Jadi dapat negatif 4. Negatif 6
tolak 11. Buat cuba G, H, I, J. 6, tolak 11. Okay, tanpa guna kalkulator, dapat berapa? Negatif positif dapat negatif. Jadi negatif 6 tolak 11 dapat berapa? Is, kalau nombor dia sama tanda negatif 6, negatif 11 eh. Dia bukan yang, yang ini, bukan rujukan yang ini. Ini tengah-tengah. Ini maksudnya di depan nombor, di depan nombor. Jadi dia seolah-olah seperti tambahlah eh, bila sama tanda di depan ni. Di depan nombor eh, bukan di tengah-tengah. Jadi formula tadi di tengah-tengah ni. Ini kalau di depan dia seolah-olah tambah eh, dan jangan lupa tanda dia. Jadi negatif 17. Boleh-boleh? Ada nak tanya tak soalan G? Kenapa dia mesti tambah? Sebab sama tanda. Kalau lukiskan garisan nombor, dia akan ke kiri kan? Ke kiri sampai dia akan jumpa negatif 17. Jadi dia punya kawasan ke arah lebih negatif kan? Lebih ke arah negatif. Saya nak ingat pun boleh dengan suhu lah. Negatif 6 darjah Celsius tolak dengan negatif 11 ataupun tambah negatif 11. Maka suhu dia bertambah sejuk. Negatif 17 darjah Celsius. Jadi kalau negatif di depannya nombor, depan nombor, negatif 3, negatif 8, dia sekali tambah. Jadi 11 kan? 8, 9, 10, 11. Tak perlu lupa negatif dia. Jadi ada negatif 11. Ha, ini yang tadi. Negatif, negatif. Jadi positif kan? Jadi 2 campur 10 jadi 12. Positif 12. Ini bentuk tolak, tolak. Jadi tambah. 2 tambah 10. Gerakkan ke kanan 10 kali eh, daripada 2. Jadi 12. Nanti 7 tolak, tolak 9. Dapat berapa? Ini negatif 7 tolak tolak ditambah kan. Negatif 7 tambah 9. Jadi bila depan nombor ini berlainan dia seperti tolak lah. Jadi 9 tolak 7 dapat berapa? 2. Jadi negatif 7 tambah 9 ke kanan 9 kali daripada negatif 7 dia akan ke arah positif. Jadi positif 2 ataupun 2. Tanda positif diabaikan eh. Tak perlu ditulis. Jadi 2 saja. Okay, bagaimana dengan K? Negatif 12 darab sifar sama dengan berapa? 12 darab sifar sama dengan C? Sifar.
penombor negatif ke positif darab dengan sifar akan jadi sifar atau kosong. Positif 13 darab negatif 3 dapat berapa? Maka positif darab negatif dapat negatif. Jadi positif darab negatif mesti negatif, eh, ataupun negatif darab positif mesti negatif. Berlainan tanda untuk darab mesti negatif. Bagaimana dengan bahagi? Kalau negatif bahagi negatif. Kalau kita tekan kalkulator, kita dapat 9 kan. Jadi kalau negatif bahagi negatif, positif ke negatif? Negatif bagi negatif mesti positif. Okey. Negatif, okay, negatif 114 bagi positif 12. Apa jawapannya? Dan tanda maksudnya kalau bahagi sama dengan macam darab. Kalau positif darab negatif, negatif. Kalau negatif bagi positif, negatif juga. Jadi sebab dia berlainan tanda, eh. Ini negatif 12. Okay, ada soalan sebelum kita akhiri kelas kita? Kita akan sambung penerapan dan pembahagian integer minggu depan. Boleh-boleh? Ada nak tanya tak?